Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dimanapun Anda menonton, Anda melihat, Anda menengok tayangan ini bersama saya Fandi Orami. Orami orang Minang, makannya rendang, rumahnya gadang, kotanya Padang. Dang, dang, dang. Oke, okay, Albrosis, everyone, everytime, everywhere. Berapa hari lalu, saya nonton video YouTube di channelnya BJ Pelala, Bang. Nah, situ saya lihat ada dua artis senior. Saya kira tuh antara Tukul sama Sule, tuh ngapain ribut-ribut di jalanan? Artis besar, komedian, ya jutawan, miliarder, ya banyak fans ya. Nah, tiba-tiba dideketin, aduh, ya Allah Akbar, Allah Akbar. KW, nah ini pelakunya nih, samping saya nih. Nih, ini Bang Tukulnya nih. Gimana Bang? Alhamdulillah sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin para Albrosis Bang belum tahu siapa Abang, tinggal di mana, dengan siapa, dan semalam berbuat apa. Kamu di mana, dengan siapa, semalam berbuat apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saudara-saudara Minang dimanapun berada, dan saudara-saudari dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, itulah Indonesia. Indonesia satu, satu bahasa, satu nusa, satu bangsa. Mari kita bersatu membangun tanah air yang abadi. Saya ini tanyalah dia. Pemirsa, tahan. Pemirsa, mungkin saya salah komentator nih, salah narasumber ini. Saya datangin Tukul, kok yang datang itu penceramah. Oh ya, Tukul KW, lupa saya. Dengan nama siapa Bang? Nama KTP apa nama YouTube? Nama trending aja. Nama Icon Arwana. Ternyata benar, Icon Arwana. Ini ada hubungan sedikit nama dengan Tukul Arwana. Abang mungkin ada perbedaan atau persamaan atau perbedaan Abang dengan Tukul Arwana? Kalau persamaan dengan Tukul Arwana ada, perbedaan juga ada. Nah, persamaan dulu. Persamaan, Mas Tukul Arwana itu meniru-niru wajah saya. Perbedaannya, Mas Tukul Arwana berasal dari Provinsi Jawa Tengah, mendapatkan jodoh dari Provinsi Sumatera Barat, orang Minang. Orami Bang ya? Orami. Sementara Icon Arwana berasal dari ranah Minang, Provinsi Sumatera Barat, mendapatkan istri orang Jawa Tengah. Betul? Jawa lah. Ya. Jadi, iya Bang. Blame lu. Iya Bang, iya Bang. Tapi gini Bang, kalau saya lihat berarti Abang ada kesamaan seperti itu. Mungkin Abang kalau untuk nikah itu barteran adat Bang. Oh tidak juga. Enggak, gini, kalau saya lihat di fotonya, itu kalau Mas Tukul, dia pakai salwa. Kalau Abang pakai kebaya ya? Oh, saya dulu pakai belangkon. Ya, kebaya belangkon. Pakai belangkon, keris taruh di belakang. Ya kan? Perbedaannya itu kan? Iya, itu nginjak telur lagi. Nginjak telur. Terus ini dicuci kaki. Ada kaki saya itu tuh sama mempelai padusi. Yang sekarang jadi bini saya itu. Habis cuci, itu kami sungkem sama orang tua, orang gaya. Ya, seperti adat-adat Jawa Tengah biasa. Itu persamaan Bang ya. Kalau perbedaan Abang dengan Mas Tukul? Perbedaannya dia sekarang menjadi orang-orang yang beruang. Saya lagi menuju mencari uang. Insya Allah, amin. Amin. Doakan ya para penonton channel Fandi Orami, doakan saya Icon Arwana mudah-mudahan bisa menggantikan Bang Mas Tukul. Menggantikan jangan Bang. Mungkin mendekati. Mendekati atau melanjutkan perjuangannya Mas Tukul. Betul, blam lu. Nah ini Bang, kalau yang aslinya itu Bang, orangnya Bang pemurah Bang, penyayang. Dan juga ini apa, suka nampung-nampung teman Bang. Itu kalau kita nonton Ini Bukan Empat Mata, itu yang duduk itu kan teman-teman dia semua. Nah mungkin Abang ada terinspirasi atau terobsesi juga, atau menginspirasi lah seorang Tukul bagi Abang, atau gimana? Saya pribadi, Icon Arwana ingin mengikuti jejak beliau yang mempunyai sifat dermawan, suka berbagi, dan lain semacamnya. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan amanah harta pada saya akan meniru-niru
apa kedermawanan yang telah dilakukan oleh Mas Tukul Arwana. Ya kan kemarin itu Bang ya kita bikin prank itu kan, oh, iya, sama betul. Bang BJ Bang BJ Palala. Ya, next episode saya akan ke rumahnya Bang Sule KW juga, dan juga ada maknya juga, Mak Sule namanya kan, dia udah ketemu juga. Nah itu ada sebagian orang melihat itu beneran dari jauh. Kepala di mana-mana. Udah, Pak. Jangan ini. Betul setuju kan? Pak, udah Pak, jadi preman nggak mau, ah? Udah Pak, Pak, udah jadi preman. Udah Pak, jangan sabar, Pak. Sabar, Pak. Itu tukul jelek, Bang. Lu sudah jelek. Tukul jelek. Pak, Pak, udah Pak. Nggak tukul jelek, Bang. Bang lihat nggak kepalanya di botak-botak ya? Udah Pak, itu tukul. Sana dulu Pak, udah Pak. Jangan ini nih. Aduh. Atau mungkin abang di tempat lain lah kan, ada nggak ngiranya abang tukul, atau mungkin abang orang minta-minta foto sama abang atau gimana-gimana gitu? Iya, sedikit saya jelaskan, waktu kami ngeprank dengan Bang BJ Palala itu, beliau sebagai Sule KW dan saya sebagai Tukul KW, kami saling jelek-menjelekkan. Saya bilang, Sule jelek lu, dia bilang saya Tukul jelek lu. Dianggap orang-orang seperti tukang ojek atau pengunjung-pengunjung mall itu dan security itu dianggap kami benar berkelahi. Tapi setelah acara itu selesai, banyak manggil saya tukul-tukul, tukul-tukul. Ada yang minta, security minta foto bareng dengan saya. Tukul ya? Ini security-nya? Tukul. Enggak, Pak. Ini security yang numpang channel loh, Pak. Ah, satu lagi nih, Bang. Bang, Sule tukul, Sule tukul. Yang hebatnya ini, Bang, di channel Bang BJ itu, seorang Lambe Tura juga ngomen, Bang. Masya Allah, turah lambe lu ya. Lambe turah itu kalau bahasa Minangnya bibi abalah bia. Iya, lambe kan mulut bahasa lambe Jawa. Lambe mulut, muncuang, bibi, turah tuh lebih tuh labia. Dia sudah yang pek kido no. Tapi insya Allah Bang, kalau udah di komen sama lambe turah itu Bang, lambat launnya bisa viral itu. Dan mungkin orang yang bawa deh. Oh iya, kan ada. Beli lontong. Oh lontong. Beli lontong. Lontong dua piring. Dua, tiga lah, satu rukang kamera. Oh iya benar. Ya. Tiga Bang. Tiga. Jadi gini Bang, kalau orang tadi komen Lambe Turah, itu insya Allah Bang, bakal cepat ini Bang. Alhamdulillah ya Allah. Nah, ini baru YouTube kan, belum lagi Instagram. Belum lagi ini, tapi dan kedepannya nih Abang seling aja komunikasi sama Bang Sule KW ini, bikin tempat lain, ke tempat siap, lain. Siap. Karena mudah-mudahan nih, setiap yang KW ini kan punya acara nih. Satu ini talk show, yang satu lagi ini baru empat mata. Sama ini duanya nih. Anu, Bang Fandi, saya pengen sekali itu hadir di acara ini bukan baru empat mata, ini baru empat mata. Gimana acaranya tuh, Bang? Nah, buat Albrosis everyone. Lontongnya habis, Pak. Lontong habis. Lontong habis. Tolong telepon YRM pesan lontong dari Bekasi ke Siko. YRM Studio ya. Jangan nyaman Bang, satu Bang. Bininya lagi hamil enggak masak. Enggak, tetangganya jualan lontong. Oke Albrosis, ini permintaan dari Bang Tukul KW. Bagi kalian yang tahu alamat Ojo Lali Entertainment, itu alamatnya Bang Tukul. Mungkin ada sewaktu-waktu kita silaturahmi ke situ. Syuting, Bang. Bukan empat mata ya? Awak pas syuting juga vokalis Pilar 7. Kok kontrak udah selesai? Nah, kebetulan kita kedatangan tamu nih, vokalis Ilir 7. Fan yang mana nah, silakan ada diomongin untuk Albrosis vokalis Bayong. Teknisinya syuting belum kelar. Tadi dulu belum kelar nih sedikit. Ini kita mau ngomong ke Albrosis. Buat Albrosis everyone, everytime, everywhere you are, walaupun dimanapun anda berada. Nah, saya minta tolong bagi anda kalau tahu alamatnya Tukul, kirim ke bawah. Dan kan abang ini pengen banget bersilaturahim di situ. Ataupun yang tahu alamat dari studio ini bukan empat mata, nah tolong dikirimkan di bawah. Ini kita bisa silaturahmi ke situ, Bang ya. Setidaknya kita nonton lah gitu. Gimana mau? Udah pengen banget. Mau banget gua. Tadi si Ilir 7 mana? Ilir 7 lagi jualan lontong enggak apa-apa. Oh, jangan direndahkan derajatnya. Udah naik itu. Dia tuh juragan. Oh, juragan. Bukan dia yang jual. Dia punya cabang lontong tuh banyak. Namanya Ilir 7, 7 cabang. Nah, kemungkinan lapar kan? Apa? Ilir 7. Ilir. Ilir itu kan karena Palembang kan ulu Ilir. Nah, ogan kemering Ilir, ogan pun ulu. Ini apa sih enggak jelas.
Tapi tadi bertanya-tanya tentang saya ke Indar ini dari. Ya itu makanya, ya oke lah Albrosis, everyone every time. Karena mungkin dia lagi lapar pengen nyari lontong. Dan juga hari mau malam juga ya. Kita akhiri dulu, adios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul, blam blue.